Saat ini PSBB Jilid 2 telah diberlakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seluruh pasar dan pusat belanja dapat beroperasi namun dengan protokol yang ketat. Maksimum kapasitas pengunjung hanya 50% dalam waktu bersamaan di lokasi belanja. Sesuai peraturan yang berlaku, untuk tenan makanan dan minuman dilarang dine-in atau makan di tempat, hanya melayani takeaway atau dibawa pulang. Jadi, tidak perlu khawatir untuk berbelanja di ITC, karena kami menjaga Anda dengan mentaati peraturan yang berlaku.